Oke, siap, welcome back. Balik lagi bareng gue di jajanan pinggir jalan. Sekarang gue lagi ada di perumahan BTR ini, guys, ya. Bekasi Timur Regency. Oke, ini jalanannya sore-sore, guys, ya. Adem banget, coy. Belakang gue ini ada tukang roti John, guys, ya. Roti John ini. Roti John. Roti lemes, daging, keju, rempah, sayuran, mayones. Mari kita coba. Let's go. Oke, guys, ya, jadi ini ada daftar menu, ya. Ada daftar menunya nih kayak gini, guys, ya. Dari 35 sampai 10.000 ada semua. Nah, jadi katanya ini yang 35 kosong, ya. Iya, yang 35. Jadi kita kosong, kita bakal pesan yang ini aja, guys, ya. John Long yang 2 telur, daging, keju plus sayuran. Mari kita coba. Oke, jadi hanya gua ini baru pertama, ya, guys, ya, beli roti John ini. Jadi gua enggak tahu hanya mau ngapain. Kita ikutin aja lah, guys, ya. Pakai 2 telur ya, 3.30, iya, ya. Iya, 2 telur. Mantap. Oke. Peralatan kayak gini, guys, ya. Cuma sako. Kocok-kocok tuh, guys, ya. Wah, kayak ini ada kayak topping ya, ini ya. Iya, Nutella. Kayak perlengkapan gitu lah ya, ada telur, ini ada rotinya juga. Penasaran banget, guys, ya. Mari kita coba. Hanya pakai sarung tangan plastik dulu, guys, ya, biar higienis. Mantap jiwa. Udah berapa lama sih kira-kira jualan roti John ini? Kalau di sini baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Hmm. Emang sebelumnya di mana? Di Mutiara Gading. Oh, Mutiara Gading. Hmm. Udah lama di situ, ah? Mutiara Gading setahun. Berarti setahun 3 bulan sampai sini, iya, ya. Oke, lancar, ya. Cuman di sana banjir mulu, jadi pindah di sini kita. Oh, banjir mulu. Iya. Berarti kalau musim hujan kayak enggak bisa dagang gitu dong. Iya, banjir. Oh. Makanya pindah sini, sono udahan. Oh, udahan, ya. Kalau di sini kan buka dari jam berapa nih, ya? Jam 3 sampai jam 10. Jam 3 sampai jam 10. Iya. Ini dari 3 bulan ini, ya, kira-kira laku berapa porsi, ya, dari jam 3 sampai jam 10? Kadang 5, kadang 6, nggak tentu sih. 7, ya? Iya. Emang kan sekarang lagi COVID gitu, ya? Iya, karena lagi penurunan juga kan orang jadi pada jarang jajan. Oh, iya, ya. Ini rotinya nih, ini jenis roti apa sih, ya? Roti John namanya. Ini jenisnya? Emang nama rotinya, roti. Oh, emang namanya? Iya. Saya baru tahu ini, ya. Emang nama rotinya, bukan nama ininya. Iya, iya, iya. Ini kalau kok 3.30 satu ini, ya? Iya, satu batang ini. Ah, habis enggak, ya? Coba kita coba aja lah, ya. Ini jadi ada pemanggangannya juga, guys, ya. Gede banget, no. Ini rotinya panjang banget, coy. Gua enggak tahu, ini kita lihat aja pokoknya lah, ya. Ini apa nih, ya? Ini mayones. Oh, menteganya. Oh, mentega. Buat manggang. Iya, buat manggang ini, ya. Jadi, ya, sudah kayak roti bakar gitu, ya. Jadi mau ini telurnya, guys, ya, yang tadi dua nih. Wow. Tadi hanya bilang ke gue, ya, guys, ya, kalau di Gading itu kan udah setahun, ya. Jadi sehari itu bisa 10-20 porsi, ya, guys, katanya, guys. Sayang banget tempatnya banjir jadi pindah ke sini, guys, ya. Emang hidup itu keras, ya, ya. Oh, gitu, ah. Iya. Roti telur gitu, ya. Biar nempel ke rotinya, tuh. Wow. Jadi langsung ditaruh. Oh, begitu, ya. Ribet nggak, ya, saya? Enggak, nyantai. Maaf, ya. Nyantai. Repotin nih. Waduh, tambah apa lagi nih? Mentega lagi, ya? Iya. Mantap. Oke, gua nggak tahu, guys, ya, mau jadi kayak mana. Pokoknya kita ikutin aja lah, ya. Oh, pertama idenya dari mana sih, ya, buka roti kayak gini, ya? Soalnya kan tadinya di Surabaya tuh yang rame. Nah, iya. Kita cobain. Oh, cuman viral di Surabaya? Iya, yang tadinya awalnya orang Surabaya. Oh, yang orang Surabaya itu. Roti John. Cuman kita kagak ikut franchise-nya dia. Oh. Emang pas kita kecari tau kan emang nama rotinya ini roti John, jadi nggak harus franchise gitu. Oh, iya. Olahan kita aja, ya? Iya, kecuali iya. Kalau kayak nama brandnya dia baru kita harus franchise dia. Oh, harus ikutin, ya. Iya.
Mantap. Ini belajar juga di YouTube. Oh, dari YouTube juga ya? Iya. Okay. Cara masaknya, bumbunya apa aja. Mantap. Cuman kadang ada yang bilang dari Malaysia, ada yang bilang dari... Oh, awalnya gitu ya? Iya, ada yang bilang emang asli Malaysia, cuman kita kurang tahu juga sih. Oh, ya kurang tahu juga ya, asal usulnya ya. Ya. Karena kita tahunya dari Surabaya, ya udah Surabaya aja ya. Wow. Oh, masak-masak dulu ya. Nah, guys, karena ribet kita jadi dari depan ya, guys ya. Ini apa nih, Al? Ini mayones. Oh, pakai mayones dulu ya. Nah, kayak gini, guys. Oh, diratain dulu gitu, Al. Ini atasnya telur, bawahnya roti ya, guys ya. Iya. Mantap. Kita lihat aja nih abangnya mau ngapain. Oke, keju ya, ya. Kejunya nih. Oke. Waduh, penuh banget ini, ya. Iya. Biar berasa kejunya. Oke, kayak gitu ya. Lanjut mau ditaruhin apa lagi? Daging. Oh, ini daging ya? Daging gilingnya. Oh, ini daging giling, ya? Iya. Mantap. Oh, ini timunnya. Iya. Potongannya kayak gitu ya, panjang-panjang, iya, panjang gitu ya. Oke. Ini seladanya. Oh, ladanya. Mantap. Empat sehat lima sempurna ini mah pokoknya ya. Roti, telur, pedas keju ya? Ada semua. Oke, okay, boya, pedes ah. Oke, kayak gini ya. Wih, dua tipe ya, sama-sama. Iya, oh, tiga. Tiga tipe. Iya. Wow. Keren banget, guys ya. Oke, diapain lagi nih ya? Oh, ditumpuk. Oh, kayak gini jadinya ya. Iya. Jadi kayak burger gitu ya. Keren. Potong lagi. Oh, dipotong. Biar gampang makannya ya. Jadi segini tuh harganya berapa? Rp30.000. Murah meriah, guys ya. Udah ada daging, sayur. Pokoknya lengkap lah. Ini tuh gede, guys ya. Gede nih, cok. Tambah keju lagi, ya? Iya. Oke. Gimana nih? Udah jadi nih, ya? Tinggal dibungkus ya? Iya. Gimana nih bungkusnya? Oh, dilipat aja ya? Digulung aja. Oke, udah jadi ya, guys ya. Jadi videonya cukup sampai di sini, guys ya. Rotinya udah jadi. Gue mau bayar dulu, harganya Rp30.000. Buat kalian jangan lupa mampir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye.